Good morning everyone. Cantik tak kereta aku? Lama, handsomenya. Dan pergi mana? Sekejap bawa korang. Aku confirm tempat ni tak ramai orang tahu dan tak ramai orang pergi. Kalau ni aku lagi ambil cameraman aku. Let's go. Hello. 1, 2, 3. Hai, Assalamualaikum. Aku dah ada cameraman dah. Baru boleh drive sambil vlog. Kat mana kita nak pergi hari ni? Kita nak pergi ke Pekan Asahan. Tapi sebelum tu, payah pakai untuk dulu. Gunakan kad tasyen baru. Let's go! Kenapa aku pilih Pekan Asahan? Kerana kalau dekat Melaka ni, Pekan Asahan ni, tak ramai yang tahu ada apa kat sana. Jom aku buat korang tengok apa ada kat sana. Put, kau tahu tak? Kenapa suka kereta ni? Sebab one of it dia punya safety reason lah. Dia punya switches yang ada ni gempak gila. Contoh dia, kau tengok depan, kau terdepan, kau terdepan, kau terdepan. Kan, aku kat lane tengah ni kan. Katalah tiba-tiba kan, aku terkeluar daripada lane ni tanpa aku signal. Contoh macam ni. Op, dapat tak? Keluar bunyi. Itu nama dia lane departure warning. Dah. Cerita banyak tak nak? Jom singgah Masjid Tanah dulu. Kita lunch kat sini. Ada apa kat sini? Dengar cerita ada sotong besar. Mari. Sebelum sampai ke destinasi kita, kita makan dulu. Best kit. Makan gempak ada sotong besar macam ni, dia kata. Kedai tak buka lagi. Staff dia tengah makan. Parking dah penuh dah. Itulah viral namanya. Mana aku parking ni? Orang ajak tak? Orang ajak lah kan ni. Boleh tahu. Orang ada sistem. So jangan pandai-pandai tarik meja sendiri. Ni bos dia. Memang baik akak ni. Dia jaga semua je untuk memastikan pelanggan-pelanggan dia berpuas hati. Dekat sini, kuih memang free guys. Ambil je tapi ingat orang belakang. Sambil tu, akak ni explain macam-macam tentang menu-menu dia. Aku nak curi-curi ambil video pun, dia tak bagi. Malu katanya. Dia punya servis guys memang laju gila. Kau tengok tu aku dah apa. Kuitiau ada sotong udang macam-macam lah. Memang berbaloi guys. Sedap gila. Sayang betul guys. Segala review yang aku rekod ni semua, dia punya audio korap. Tak boleh pakai langsung. So VO je lah cerita dia. Memang lembut gila sotong dia guys. Aku ingat sotong besar-besar ni kenyal. Rupanya tak. Sedap, lembut, manis. Yang paling best, semua jenis payment method dia boleh terima. Credit card lah, debit card lah, QR lah, semua layan. Untuk rating makanan per 10, aku boleh bagi 8 per 10. Memang korang boleh singgah berbaloi. Tengah sedap-sedap drive, boleh pula terlepas sempang. Dah weh suruh masuk jalan kebun mana tadi ni. Nasib baik for wheel drive by. Sampai pun guys. Sampai kat mana ni? Jom, kat sini. Tengok sini. Sekarang ni, aku berdiri dekat 3 buah negeri dalam masa yang sama. Aku ada dekat Johor, aku ada dekat Melaka dan aku dekat Negeri Sembilan juga. Inilah batu tanda 3 buah negeri yang ada dekat Asahan. Tak ramai yang tahu pasal tempat ni sebab apa? Mungkin tempat ni macam tak menarik. Batu tanda je kan? Tetapi, tak semua tempat dalam dunia ni ada sempadan yang begitu rapat macam ni. Dan jika tempat ni macam tak menarik untuk korang, Asahan ada banyak to offer. Ada taman tema air, ada water park guys untuk korang bawa anak-anak korang. Dan juga ada air terjun. Dan hari ni, aku nak bawa korang ke sini dan juga ke tempat yang lain seperti di air terjun. Aku nak bawa korang pergi melawat air terjun Asahan yang sangat-sangat rare sebab tak ramai orang pergi ke sini juga. Oleh kerana itu, dia best. Jom kita sama kita punya adventure untuk mencari air terjun Asahan. Boleh tahan jugalah jalan ni. Macam-macam keadaan muka bumi dah kita tempuh. Untuk pemanduan efisien tak kira di atas muka bumi apa, kita kena make sure kita punya sitting position dalam keadaan yang betul. Itulah gunanya 8-way power adjust with lumbar support ni. Ini membenarkan kita untuk duduk dalam keadaan yang betul, posisi yang betul untuk memandu. Barulah boleh off-road lah, overland lah dalam keadaan yang selesa dengan Isuzu D-Max ni. Yuk, kita ke air terjun. Boleh dia gelakkan aku. Sabar je lah. Boleh tahan barai hiking ni. Ingatkan dekat pun jauh juga. Tapi apakan daya, sampai je tutup guys. Terpaksa dah aku tukar plan. Kita pergi mandi water park je lah.
Nak masuk waterpark ni murah je. Untuk dewasa RM15 je. Kanak-kanak RM10. Tak cerita banyak, abang ni terjun terus. Aku pun sama. Panas sangat weh. Ini dia cara dia nak sejukkan sikit badan. Kejap lagi nak pergi tempat lain lagi ni. Siapa yang camping dan nak buat unggun api ataupun campfire pun boleh. Ada juga disediakan chalet dan juga dom punya kemah macam tu. Dah satu berendam, sejukkan badan sikit, kita bergeraklah untuk ke destinasi seterusnya dalam perjalanan kali ini. Oh bang, ada gedegang pintu dia. Ini namanya ada tailgate assist tu. Mana ada gedegang? Satu angkat tangan je. Satu tangan je. Alamak. Kalau biasa kau dengar gedegang kan? Itulah special ni ada benda ni. Jap bang. Color ni cantik eh? Color cantik. Color cantik. Nama color ni putih yang lain. Dolomite White Pearl. Sebab tu color dia cantik. Aku suka color putih ni sebab apa? Dekat jalan tu dia nampak gah, mewah, besar. Sebab tu putih aku ambil. Destinasi seterusnya, tempat bersejarah. Tetapi bukan tempat sejarah yang biasa kita pergi kat Melaka. Tempat ni lain sikit daripada yang lain. Bang, tak ada dashcam ke kita ni bang? Dashcam? Dashcam tak ada kan? Tak nampak kan? Sebab apa tau? Kau tengok ni. Dia punya DVR. Dia sekali tau dengan unit ni semua. Sebab tu dia nampak cantik. Bukan dia keluar tu wire terkabar-terkabar semua. Faham tak? Faham. Dapat tu. Kat belakang pun ada tau. Ada dua dashcam. Ada dua DVR unit. Supaya keselamatan korang dalam perjalanan boleh dapat dirakam sepenuhnya. Itu yang penting tu. Belakang hantam ke apa semua kan tak tahu. Silaunya. Dah 2023 ni, wireless charging mestilah kena ada, betul tak? Tetapi kalau korang nak charge macam biasa, no problem, boleh je. So, dekat Melaka ni ada satu tempat yang jarang-jarang orang kita melawat, iaitu Makam Tun Teja. Hari ni aku nak bawa korang masuk Makam Tun Teja, nak tengok apa ada kat sana dan sejarah sedikit tentang Makam Tun Teja ni. So, tempat ni memang buka 24 jam. Dia tak ada bayaran, tak ada apa, cuma nak masuk tu ada pintu sikit. Lepas tu kau keluar, kau tutup balik lah . Bagi mereka yang tak tahu, Tun Teja adalah anak kepada bendahara negeri Pahang. Hang Tua telah menjalinkan hubungan yang rapat dengan Tun Teja. Sehinggalah Tun Teja merasakan dia sudah jatuh cinta dengan Hang Tua. Lalu, Tun Teja rasa macam dia nak ikutlah Hang Tua balik ke Melaka. Tetapi, apa yang Tun Teja tak tahu adalah sebenarnya Hang Tua ingin mempersembahkan Tun Teja kepada Sultan Melaka pada ketika itu untuk dikahwinkan kepada Baginda Sultan. Tun Teja pun apa lagi? Marahlah, kecewa kerana rasa dirinya dipergunakan oleh Hang Tua. Itulah sedikit sebanyak sejarah tentang Tun Teja. Orangnya cantik mengikut sejarah. Kalau korang nak tahu lebih lanjut, datanglah melawat. Pulamak. Lawa agak . Hari pun dah sampai ke penghujungnya. Cuaca amat baik sekali. Aku rasa mesti sunset cun gila. Jadi, aku pun decide untuk cari sawah yang berdekatan untuk buat photoshoot sikit dengan Isuzu D-Max ni. Cantik guys, memang cantik gila tempat ni. Tak sangka dekat Melaka pun ada tempat secantik ni. Ada sawah padi kat Melaka, tak pernah-pernah aku tahu dekat Melaka ada sawah padi macam ni. Amazing, cantik gila. Memang kalau tengok jalan kereta macam ni, kalau bawa kereta biasa memang takut juga. Tapi sebab Isuzu D-Max aku ni tinggi, 4-wheel drive, berani lah sikit. Macam with such car, I now understand the meaning of breaking boundaries. Dalam jangka masa yang singkat je, dengan kereta aku ni, aku dah tempuhi macam-macam pengalaman yang menarik. Makan yang sedap-sedap, jumpa orang baru, masuk hutan jumpa nature, mandi waterpark, macam-macam lah orang kata dalam masa satu hari ni. Tapi yang paling best bagi aku adalah the moment bila aku enjoy sunset dengan member aku.
Huh, memang cantik betul sunset tu. Apa yang aku dapat pelajari pada trip kali ni? Just go for it. Break the boundaries. Dalam negara kita ni, banyak benda yang belum kita explore lagi. Just go out and explore.